Israel mulai kehilangan perhatian hingga dikhianati oleh sekutu. Pasalnya, Inggris yang menjadi sekutu Israel justru membantu penyelidikan kejahatan perang Zionis di Gaza. Kondisi itu membuat Israel murka. Dikutip dari tribunews.com, polisi Metropolitan London telah membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Nantinya, investigasi itu akan dilakukan oleh Komando Kontraterorisme Kepolisian Inggris. Mereka akan mendukung mengadili Israel di Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Laporan ini juga akan memeriksa kejadian-kejadian sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam, termasuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang Israel yang dilakukan oleh fraksi-fraksi Palestina. Keputusan tersebut mengakibatkan ketegangan diplomatik Inggris dan Israel. Oleh sebab itu, Israel menyatakan ketidakpuasan dan keprihatinan atas masalah tersebut. Pasalnya diketahui, selama ini Inggris menjadi salah satu negara yang mendukung Israel. Bahkan, PM Inggris Rishi Sunak mengatakan siap memberi dukungan kepada Israel sejak perang dengan Hamas pada Oktober 2023 silam. Israel mulai kehilangan perhatian hingga dikhianati oleh sekutu. Pasalnya, Inggris yang menjadi sekutu Israel justru membantu penyelidikan kejahatan perang Zionis di Gaza. Kondisi itu membuat Israel murka. Dikutip dari tribunews.com, polisi Metropolitan London telah membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Nantinya, investigasi itu akan dilakukan oleh Komando Kontraterorisme Kepolisian Inggris. Mereka akan mendukung mengadili Israel di Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Laporan ini juga akan memeriksa kejadian-kejadian sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam, termasuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang Israel yang dilakukan oleh fraksi-fraksi Palestina. Keputusan tersebut mengakibatkan ketegangan diplomatik Inggris dan Israel. Oleh sebab itu, Israel menyatakan ketidakpuasan dan keprihatinan atas masalah tersebut. Pasalnya diketahui, selama ini Inggris menjadi salah satu negara yang mendukung Israel. Bahkan, PM Inggris Rishi Sunak mengatakan siap memberi dukungan kepada Israel sejak perang dengan Hamas pada Oktober 2023 silam.